Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam indah untuk hari ini, karena ini hari libur ya, jadi libur Natal dan Tahun Baru. Iya, ada request kemarin yaitu untuk lemari pakaian. Hari ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan salah satu model lemari pakaian, tapi memang masih mentah ya, jadi belum di finishing. Alhamdulillah ini kemarin baru jadi, tadi malam baru disetel. Dan ini model lemari pakaiannya minimalis ya. Jadi minimalis, tapi memang ini udah dipesan oleh konsumen, minta pintunya diukir seperti ini. Dan ada ukirannya bunga seperti ini, ada ukiran silang-silang kotak-kotak seperti ini ya. Jadi memang ini udah dipesan oleh pelanggan. Kalau yang stok aslinya itu pintunya polos ya. Jadi untuk ukiran seperti mawar seperti ini, itu memang aslinya itu permintaan. Kalau nggak ada permintaan, stoknya itu ya model-model biasa polos atau ukiran-ukiran biasa. Jadi lemari pakaian ini ada 3 pintu. Kita pakainya kayak jadi abangannya bagus ini, bukan putihan. Jadi kayaknya bagus. Ini belum di finishing, nanti finishingnya warna natural. Nanti kalau udah selesai pasti kita videoin lagi. Yang penting ini adalah lemari pakaian 3 pintu dengan ukuran 155 cm, lebarnya 50 cm, tingginya 2 meter ya. Jadi ini bukan sliding tapi lemari pintu biasa. Kalau yang mau sliding juga bisa ya, nanti saya kasih foto yang model sliding. Kalau model sliding seperti ini ya, jadi ini 4 pintu, tengahnya kaca. Kalau yang ini 2 pintu sliding. Kalau yang ini 2 pintu sliding tapi yang samping di satu itu kaca. Jadi sebenarnya macam-macam model lemari pakaian. Kalau yang ini memang konsepnya minimalis, tetap membawa khas kayak ukiran Jepara ya. Jadi ini nanti permintaannya nanti warnanya natural melamin glossy ya. Jadi memang kalau kayu jati cocoknya ya kita natural aja supaya terlihat serat-serat yang cantik dari khas kayu jati Jepara. Jadi lemari pakaian ini untuk matangnya sendiri harganya 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah ini belum ongkos kirim. Ongkos kirim nanti berbeda-beda setiap tempat ya. Kalau di daerah ke Jabodetabek sekitar 450-an, kalau ke Bandung Jawa Barat itu sekitar 550-an, kalau ke daerah Jawa Timur 450 sampai 600.000. Jadi berbeda-beda di setiap tempat dan setiap lokasi. Jadi selain warna natural, Anda juga bisa request warna sesuai dengan permintaan Anda, seperti warna-warna kombinasi seperti ini, marmer kombinasi dengan emas, atau juga seperti ini. Jadi warnanya lebih rame ya. Ya selera sih, yang suka ya oke. Selain 3 pintu juga kita bisa menyisikan pesanan dari 2 pintu sampai 6 pintu seperti ini. Oh, 6 pintu kan. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua untuk memilih lemari pakaian minimalis ya. Jangan lupa dukung kami dengan klik like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.